Terima kasih ya, Bu. Oh iya, Kak. Nanti di jalan mampir ke warung jus dulu ya, Kak. Ibu mau belikan jus mangga kesukaan adik kamu. Oh, iya, Bu. Siap. Hehehe. Ya udah, yuk kita pulang. Oke, Bu. Alhamdulillah sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Wah, Ibu udah pulang dari pasar ya? Ya udah dong, Dek. Kalau udah sampai rumah berarti udah pulang dong. Gimana sih kamu ini? Iya, Kak. Ya udah, Ibu mau naruh belanjaan dulu di dapur ya. Habis itu Ibu mau masak sarapan buat kita. Oke, Bu. Oh iya, Kaina kan masih ada tugas sekolah hari ini. Waduh, harus dikerjain sekarang nih. Semangat, Kak. Iya, Dek. Iya, tadi Ibu beli apa aja ya di pasar? Beli kue enggak ya? Coba lihat ke dapur, ah. Wah, ini kayaknya ada kue nih, Kak. Tuh kan bener, Ibu beli kue. Wah, ada jus mangganya juga lagi. Tahu banget deh Ibu, kalau aku suka jus mangga. Enak banget kuenya. Nyam nyam nyam. Jusnya juga segar banget. Astagfirullahaladzim, Dek. Ibu. Ya kapan Ibu di situ, Bu? Kalau nggak sadar, Ibu datang. Iya dong, nggak sadar ibunya datang. Orang kamunya lagi asik makan kok. Iya, Bu. Lagian, kamu kok makan sama minumnya sambil berdiri sih, Dek? Ya Allah. Iya, Bu. Enggak, Bu. Tadi ya cuma mau nyicipin kue aja kok, Bu. Tapi malah keterusan makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngajarin kita tentang adab makan dan minum yang baik. Pasti Lia udah tahu kan? Iya, Bu. Ya tahu. Kita nggak boleh makan sama minum sambil berdiri. Terus kita juga nggak boleh makan dan minum menggunakan tangan kiri juga. Maafin Lia ya, Bu. Lia tadi lupa. Ya udah, nggak apa-apa, Dek. Yang penting kamu sudah mau mengakui kesalahan kamu dan bisa belajar dari kesalahan itu. Yang penting mulai sekarang kamu biasain ya untuk makan dan minum dengan cara yang baik sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Dek.
Iya, Bu. Ya udah, kuenya jangan lupa bagi ke kakakmu juga ya, Dek. Oke, Bu. Siap. Ya ampun, kenapa kuenya udah kamu makan, Dek? Kan Kak Ina belum nyobain. Ih, dasar kamu ya, Dek. Awas kalau kamu ambil lagi kuenya. Pokoknya ini buat Kak Ina. Ambil aja, orang Lia udah kenyang kok. He. Dasar kamu ya, Dek. Awas kamu ya. Jangan lari kamu. Nggak kenal. Sudah, jangan pada berantem.